selamat ulang tahun ke-10 untuk Ikatan Wartawan Online atau IWO. Semoga di usia yang semakin matang ini, IWO senantiasa terdepan dalam menghadirkan informasi yang objektif melalui berbagai kanal berita dengan cepat, faktual, akurat, profesional, dan bertanggung jawab di tengah masifnya pemberitaan bernuansa subjektif yang dapat memicu perpecahan di berbagai platform media sosial. Saya meyakini ke depan, IWO dapat terus konsisten dan berperan aktif dalam menginspirasi, memotivasi, mencerdaskan, dan mempersatukan serta memajukan bangsa dan negara sebagai wujud bakti IWO untuk Indonesia. Mari wujudkan kebebasan pers yang profesional, sejahtera, bermartabat, berkehadiran, serta menjunjung tinggi azas demokrasi. Maju terus Ikatan Wartawan. Saya Desi Ratnasari ucapkan selamat hari jadi IWO, Ikatan Wartawan Online yang ke-10 pada tanggal 8 Agustus. Semoga Allah mudahkan kerjasama kita untuk terus terjalin dalam konteks komunikasi dan publikasi sehingga masyarakat menjadi lebih tahu apa IWO bisa mencerdaskan kehidupan bangsa lewat tulisannya, lewat berita-beritanya yang bertanggung jawab dan tentu bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Syaihu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, mengucapkan selamat dan sukses atas milad Ikatan Wartawan Online atau IWO yang ke-10, 8 Agustus 2022. Semoga semakin terjalin sinergitas dan kemitraan dalam menyampaikan kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia. IWO bakti untuk Indonesia. IWO Indonesia jaya, jaya. Saya Haji Muhammad Sabdullah, Ketua DPRD Kota Bekasi, mengucapkan selamat milad ke-10 pada IWO Ikatan Wartawan Online pada tanggal 8 Agustus 2022. Semoga terjadi kesinambungan dan kemitraan dan menyampaikan kebaikan dan kemaslahatan untuk masyarakat. IWO bakti untuk Indonesia. IWO Indonesia. Saya Evi Mafrini Sianti, anggota DPRD dari fraksi Partai Amanat Nasional, mengucapkan selamat hari jadi IWO Ikatan Wartawan Online yang ke-10. Semoga selalu terdepan dalam pemberitaan yang inovatif, kreatif, konstruktif, dan objektif. Semoga IWO bisa bersinergi dengan DPRD membangun Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, dan ihsan. Saya Arif Rahman Hakim, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, mengucapkan selamat milad ke-10 untuk IWO Ikatan Wartawan Online. Semoga di ulang tahun yang ke-10 ini IWO makin sukses, IWO makin besar dalam menyampaikan berita kepada masyarakat Indonesia. Jaya selalu IWO di ulang tahun yang ke-10. Saya Sadi Effendi, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi, mengucapkan selamat milad ke-10 untuk Ikatan Wartawan Online Kota Bekasi, IWO Kota Bekasi. Semoga dapat sinergi dalam kerja-kerja DPRD dalam pembangunan Kota Bekasi yang lebih baik. Mudah-mudahan IWO semakin maju, jaya, dan sejahtera. Saya Abdul Rojak, anggota DPRD Kota Bekasi dari fraksi Partai Demokrat, mengucapkan selamat milad ulang tahun yang ke-10 untuk IWO. Semoga IWO Kota Bekasi menjadi nomor satu, menyediakan informasi yang akurat, cepat, dan tepat, menjadi pemberitaan yang lebih terpercaya dan terdepan. Lagi saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 untuk IWO. Dari Anto Eskom, Ketua Fraksi Golkar Persatuan DPRD Kota Bekasi, saya mengucapkan selamat hari jadi IWO Ikatan Wartawan Online yang ke-10 pada tanggal 8 Agustus. Semoga IWO dapat selalu memberikan kontribusinya kepada nusa dan bangsa dengan menjadi media online yang terdepan, akurat, dan terpercaya dengan memberikan informasi-informasi terupdate kepada masyarakat. Saya mendoakan agar IWO dapat terus berkembang dan terus menjadi media nomor satu yang selalu menjadi pilihan bagi masyarakat. Sukses selalu untuk IWO, bakti IWO untuk Indonesia. Saya Hadi Sonia,
Solihin, Ketua DPC D3 Kota Bekasi dan juga anggota DPRD Kota Bekasi mengucapkan selamat dan sukses atas hari jadinya Ikatan Wartawan Online yang ke-10. Semoga IWO kedepannya tambah sukses, tambah maju, tentunya IWO sebagai sarana media yang sudah memberikan kontribusinya kepada bangsa dan negara, dan tentunya khusus warga Kota Bekasi. Sekali lagi, selamat dan sukses IWO ke-10. Senang karya, Sekretaris DPRD Kota Bekasi menyampaikan selamat milad ke-10 Ikatan Wartawan Online. Semoga terjalin sinergitas dan kemitraan dalam menyampaikan kebaikan dan kemaslahatan untuk masyarakat. IWO untuk Indonesia, IWO Jaya. Jaya. Haji Zainul Mipta, Ketua Himpunan Pengusaha Kosboro Kota Bekasi, ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk IWO, Ikatan Wartawan Online. Semoga makin sukses, makin aktual, makin bagus untuk pemberitaan dan lebih objektif ke depannya. Terima kasih. Selamat tahun untuk IWO yang ke-10, Ikatan Wartawan Online. Semoga makin sukses, makin jaya, makin solid, dan juga semakin memberikan berita-berita yang aktual, yang valid, dan bisa dipercaya. Maju terus, IWO, Ikatan Wartawan Online. Saya, Bunda Uli Hadi Rusadi, bersama ini mengucapkan selamat ulang tahun ke-10 untuk IWO. Semoga sukses dengan tema Bakti IWO untuk Indonesia. Maju terus, pantang mundur, semangat! IWO berpihak pada kebenaran. IWO menjaga Indonesia Raya jaya selamanya sepanjang masa. IWO